Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bang HP. Di sini saya ingin sedikit berbagi pengetahuan ataupun pengalaman di mana HP ini ya, HP Xiaomi Note 4e ini. Ini kendalanya adalah HP yang layarnya tidak mati-mati ataupun sangat lama matinya sehingga layarnya hidup terus, dan ini tentunya akan dapat menghabiskan baterai. Ini sudah berapa menit HP-nya hidup, belum mati. Untuk HP di Xiaomi Note 4e ini, pengaturannya ini cuma di masalah pengaturan saja. Di sini untuk mengatasi masalah seperti ini, kita cuma perlu pergi ke setelan ataupun pengaturan. Kita klik, kita cari di sini. Kita cari kunci layar dan sandi di sistem dan perangkat. Nah, jadi sini urutan ke 1, 2, 3 di sini di sistem perangkat. Kita klik kunci layar dan sandi. Di sini layar kunci tidur. Ini 5 menit. Sehingga sangat lama. Jadi kita cuma perlu untuk menggantinya ke 15 detik. Oke, ini paling sedikit waktunya. Oke, kita coba. Ini kita hitung 15 detik. Ini perkiraan saja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, ternyata saya paling lambat hitungnya. Oke, inilah. Jadi hanya itu aja mungkin untuk hari ini, informasi ataupun pengalaman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.